Hai, Assalamualaikum. So, ini video selepas ni adalah video aku daripada Malaysia nak masuk ke Sempadan Siam, Sempadan Thailand lah. So, ni jalan yang menuju ke next station. Video mula-mula ni aku akan pergi Muscat. Dekat situ lah aku kena saman. Kena saman apa? Nanti aku cerita kat dalam. Pit yang kena saman. Yang lain, Alhamdulillah. Lain video seterusnya, aku kumpulkan satu episod ni di mana episod ni hanya video on board. Yellow flag, benda ni aku daripada mula main Instagram, main YouTube dah aku dah kena benda ni sebabnya aku banyak video jahat kan, video berlumba dan motor. So, benda tu salah. So, aku kumpulkan video on board. Satu episod ni, aku daripada Sempadan Malaysia nak ke Sempadan Thailand. Dan satu lagi, aku tunjuk video dalam macam mana highway Thailand. So, kita dah nak masuk Sempadan, depan Thailand lah. Pastikan korang dah isi minyak cukup-cukup kan, sebab minyak dekat Thailand mahal sikit. Kita orang duit pun tak tukar lagi ni. Matikan enjin motor. Kita beratur, kita bawa keluar apa yang dia nak. Apa roja, bye. Terima kasih. Okay, so just untuk pasport saja. So kita teruskan perjalanan kita ke depan. Dia suruh aku buka spek ni. Sebab dia tak suruh aku buka hijab. Gurau-gurau. Jom.
Okay, so cerita masa dekat Saman Polis ni, dekat sini kita orang lepas seorang je kena saman, Pik. Dia kena saman side mirror. Alhamdulillah kita orang lepas. Terima kasih Saman Polis. Dan juga ada satu grup depan kita orang tu ramai. Grup daripada Melaka kat silap. Oh nanya, dia kena saman banyak. Banyak kena saman dan semua kena saman. So yang tahan kita orang ni abang polis biasa. Yang yang depan sikit daripada abang tu, kalau perasan ada baju putih tu, itu trafik yang saman. So kalau nak masuk Thailand, memang korang kena saman dulu dekat border. Maknanya kalau nak pergi ride lepas ni pergi Thailand, aku dah sediakan duit untuk saman border. Pergi dan balik. Okay, stand by duit untuk bayar saman. Kau kalau macam mana pun korang mesti kena saman. Kalau nasib kau tak baik, nasib kau baik, polis tak jaga, lepas bro. Lain next video untuk bergerak ke Phuket. Bye. Okay, sekarang ni kita ada dekat The Pub. The Pub Kram-Kram Terlampang Kampam-Pam. Tak tahu apa nama. So, kita akan patah ke kanan. Pik, ambil daun-daun. Bidin Azalfa. So, kita akan patah ke kanan. Aku dah tak daya lah, panas. Sekejap lagi aku tunjuk jalan dekat Thailand macam mana ya. Tadi aku tunjuk putus-putus. Cantik kereta. Okay, so kalau kau tengok video tadi, itulah highway Thailand. Dia orang tak ada tol, tapi jalan dia macam jalan kampung. Okay, apa yang bahaya eh? Dia bahaya sebenarnya bila kau ambil satu lane kereta tu, kau duduk berkelompok macam tu. Itu yang bahaya. Orang cakap ride Thailand malam bahaya lah. Bro, bukan nak belagak eh. Tapi Alhamdulillah kita orang daripada pukul 7 tu dah gelap hari. Dah pukul 6, 6.30 tu dah gelap lah. Kita orang ride daripada pukul 6.30 tu sampai pukul 2 pagi dekat Phuket. Alhamdulillah perjalanan kita orang baik dan selamat. Tiada masalah dan tiada masalah dilanggar apa atau apa-apa lah. Kau tahu jalan Thailand ni, highway dia orang macam tu. Kalau kau tengok video tadi kan. So line kiri tu ada line motor. Tapi dia orang kalau kau tengok, dia orang banyak pakai skuter. Sebab dia orang main dekat-dekat je. So kalau macam kita travel motor besar, motor 125 RZ ni, motor jalan jauh lah. So satu lagi kalau kau nampak, kau nampak tak ada kanopi tepi tu? Kanopi tu ada tempat polis saman. Itu tempat roadblock, dia orang akan saman orang kat situ. Okay, jalan Thailand ni macam ni. Apa yang aku nampak, contoh yang jahat bagi aku lah. Aku nampak lembu. Okay, dia longkang jalan. Longkang, ada jalan motor, jalan. So, dia ikat lembu dia dekat dekat tepi jalan ni. So, lembu dia akan duduk dekat jalan kaki lima. So, dekat situ lah lembu-lembu dia berkeliaran. Dia tak berkeliaran, dia ikat lah. Tapi aku rasa macam, what the hell, baik kau ikat lembu kau atas tanah semua. Ni lembu kau lepas tali sampai atas jalan. Lembu dia besar weh, lembu kerbau. Kemudian satu lagi, bukan tips lah, sebab aku baru ke ride masuk kat Thailand ni. Korang nak ride ni, korang kena beratur panjang. Pastikan beratur panjang tu bukan rapat-rapat. Berbaris jauh-jauh.
baru orang Thailand tak marah kau. Orang cakap apa, truck Thailand jahat. Dia orang tak jahat pun. Dia orang memang bawa laju. Tapi yang jahat tu kau orang. Bila kau conquer satu lane tu, kau orang jalan beramai nak borak-borak atas motor. Borak-borak atas motor. So aku rasa yang tu tak sesuai. Buat satu lane panjang, jauh-jauh. Macam kita orang berbaris panjang, gapping, laju. Berapa kelajuan kau maintain atas highway? Kita orang maintain dalam 1, 2, 1, 4. Tak superman lah. Nanti masuk majalah 3, 3, 3 pula payah nanti kan. Okay, so itulah episod kita orang video on board dekat Thailand. Tapi ride malam kita orang tak ada masalah sebab kita orang beramai dan juga satu barisan panjang motor jauh-jauh. Okay, safe ride malam. Kita orang ride start malam sebelum Krabi sampai Phuket malam. Okay, terima kasih. Jumpa next episode. Sorry video panjang, aku banyak merepek. Tapi mana yang follow up video aku nak tahu pasal detail pasal Thailand, inilah videonya. See you next, bye. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.